83N. Perhatiannya, terima kasih. Kalau untuk hari ini sepantauan saya, jadi penumpang agak sedikit meningkat, sekitar 30% lah, 20-30%. Baru kalau 20%. Itu rata-rata tujuan mana? Kenapa, Pak? Tujuannya kemana mereka ini? Rata-rata tujuannya ke ini, Pak, Jawa Barat sama Jawa Tengah. Jawa Barat, Jawa Tengah. Diperkirakan kapan puncak? Sebenarnya harusnya hari ini puncaknya. Jadi kebetulan karena memang penumpangnya dari kemarin kita pantau masih landai aja. Itu peningkatannya itu ada di hari Sabtu sekitar 1024, hari biasa, hari Minggu turun lagi menjadi 800, hari Senin masih naik lagi 800 lebih. Jadi hari ini mungkin agak ada peningkatan sedikit, sekitar 20-30%. Nah, untuk protokol kesehatan sendiri gimana, Pak? Kalau di sini apakah tetap PSBB ini? Kalau protokol kesehatan tetap kita jalankan ya, Pak. Jadi setiap bis, awak bis itu wajib diadakan, setiap bis diberikan hand sanitizer sama untuk apa, social distancing atau jaga jarak. Di setiap bangku dikasih tanda untuk jaga jarak, kapasitas penumpang 70%. Pak, ada imbauan nggak buat masyarakat yang ingin mudik dalam perjalanan nanti? Tetap kita woro-woro terus atau kita himbau untuk penumpang. Jadi tetap protokol kesehatan kita terapkan mengenai memakai masker maupun mencuci tangan sesering mungkin atau sama untuk jaga jaraknya. Tetap kita himbau terus setiap menit, setiap detik. Kalau